telah mencapai penerangan sempurna. Jadikan kami sama kami umat ibadah yang dimakan dari diri. Selalu waktu kasur mana orang itu aku bisa katakan sumat kasihan. Tasmani kita kita sakti kita karunia manusia percaya. Di wacara itu cahaya di beri pasmahi kira kata apa-apa makhluk apapun yang berkumpul di sini yang datang dari air, dari darat, dari puncak gunung, dari atas pohon maupun yang datang dari ruang angkasa berbahagialah berhargikanlah banyak sadarkan perlakukanlah umat manusia dengan cinta kasih lindungilah mereka dengan tekun sebagaimana mereka melakukan penghormatan dan memberikan persembahan kepadamu siang maupun malam. Hal ayah ini seperti ayah ibu memberikan yang terbaik melindungi anak-anaknya memancarkan pikiran kasih sayangnya tanpa batas ke atas, ke bawah, samping dan sekeliling serta berpesan pesan-pesannya jaga baik-baik kekayaan alam. Gunakan dengan hati-hati warisan harta bumi. Jangan menipu, jangan melunasi saja. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Karena itu semua akan disebab-sebab bencana. Pesan lainnya, kalau engkau menjadi orang miskin, jangan melawan orang kaya. Kalau menolong orang kaya, menjadilah dermawan yang tidak melawan penguasa. Kalau engkau menjadi penguasa, jangan merusak negara, jangan merusak alam semesta, jangan merusak agama. Karena itu semua disebut kehancuran. Semuanya. Pesan lagi, orang bodoh kalah dengan orang pintar. Orang pintar kalah dengan orang licik. Orang licik kalah dengan orang jahat. Yang tidak terkalahkan pula orang beruntung. Keberuntungan itu buah dari kebajikan, yaitu kebajikan gemar berdamai, memiliki moral yang baik, mempunyai pengendalian diri. Itulah kebajikan sejati bagi kaum pria maupun wanita. Karena itu kalau berdamai dengan keyakinan, kalau sila dilatih. Kalau samadhi membangun dengan benar, kemana pun pergi dilindungi para dewa. Negara ini akan cukup apabila bangsanya tidak melupakan sejarah, rakyatnya tidak meninggalkan sastra budaya sendiri, pemimpin pemimpinnya malu berbuat jahat, takut akan akibatnya. Doa-doanya, semoga hujan turun pada musimnya, semoga tanaman tumbuh dengan subur, semoga dunia maju dengan pesat dan damai, semoga pemerintah berlaku lurus, semoga para pejabat, para birokrat, para aparat mau bertindak.
Semoga para penjahat segera bertobat. Semoga para Tuhan segera mendapat pertolongan. Semoga yang buruk-buruk semakin berkurang. Semoga yang baik-baik semakin terus tambah berkembang. Semoga semua mampu berbahagia. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kalau boleh saya minta tolong, pintunya itu ditutup Pak, saya baru sino. Pintu itu sini. Pada pagi hari ini kita berkumpul melakukan puncak bakti secara bersama-sama. Sebelum mulai puncak bakti, saya sudah pesan dan pemimpin kebaktian juga sudah pesan. Perintahnya sedikit saja, tidak usah panjang-panjang. Tapi kalau saya sendiri berpesan, kebaktian inilah, puja bakti inilah saatnya kita membaca perintah yang banyak dan panjang. Pertama waktunya memang sudah disiapkan untuk puja bakti, meninggalkan kegiatan rumah, meninggalkan kegiatan-kegiatan keseharian. Apa yang bekerja, apa yang buka toko, apa yang berkebun, apa yang bertani, apa yang tanam. Memang waktunya sudah disiapkan untuk melakukan puncak. Tempatnya dilihat. Kalau kita baca paritas banyak-banyaknya, itu memang motoritas. Nah, kecuali di tengah pasar, baca paritas panjang-panjang lebar, jadi masalah. Dikira orang tidak waras. Yang ketiga, membaca paritas ini, kalau kita merujuk pada percakapan, Bantina Dasena dengan Raja Bintang Pampa, percakapan Banten Menggalana dengan Sang Buddha. Kalau paripta dibaca, kalau sutta dibaca, kalau sanggana diingat kembali, direnungkan kembali dengan baik dan benar, dihayati secara mendalam dengan sepenuh hati, tidak hanya setengah hati. Sebab kalau melakukan sesuatu hanya setengah hati, hasilnya setengah jadi. Apa saja? Maka kalau sutta, paripta, sabda-sabda Sang Buddha dihayati setengah hati dan diingat-ingat kembali, apa manfaatnya? Satu, mendatangkan ketenangan. Kedua, bisa menjadi obat, menjadi kesembuhan. Tiga, bisa memperpanjang umur. Kalau orang tenang, sehat,
dimungkinkan tubuhnya bisa panjang. Kalau penutupnya pendek, tapi kalau tebal dan senang, matinya juga enak. Dan itu dilakukan oleh sang Buddha, meninggal dengan sempurna. Artinya meninggal dengan enak, meninggal dengan tenang, tidak disiksa, tidak terpaksa, juga tidak tidak terpaksa harus mati seperti waktunya. Kalau tenang dan sehat. Tapi perintah akan hilang kekuatannya juga karena tiga. Satu, karena tidak punya keyakinan. Dua, timbul keraguan-keraguan. Tiga, akibat karma buruk masa lampau terlalu berat. Itulah sebabnya membaca parita, membaca suta, agar kita mempunyai daya yang prima, maka dianjurkan kita membaca satu dengan keyakinan yang kuat. Dua, dengan full energi, dengan sepenuh hati. Tiga, jangan lupa membuat kebajikan untuk mengimbangi karma buruk masa lampau yang kita tidak tahu kapan pastinya. Kebajikan apa yang bisa dilakukan? Bisa dana paramita, bisa sila paramita, bisa bhavana paramita. Ketiganya adalah sumber kebajikan yang bisa dipilih untuk dilakukan sebagai seimbangan karma buruk masa lalu. Karena itu banyak orang punya pengalaman ajaib dari kekuatan parita. Kalau parita dibaca dengan baik, benar, penuh keyakinan, sepenuh hati. Tapi justru kadang-kadang kita ini paling tidak tertarik baca parita. Kebaktian belum dimulai dan pesan. Nah, itulah hendaknya baca parita dipahami bahwa suta parita kata-kata itu adalah kunci baiknya. Kunci saja. Nah, kalau tak percaya, maaf saya kunci di situ. Ada saya. Thank you.
Derajat kehadiran begini, skrupnya kendor. Padahal ada yang sempurna, ini 5 jari merapat dan telapak tangan tekun. Kemudian ketika disatukan, bentuknya seperti teratai, bunga teratai. Dan itu pun diletakkan di dada. Karena dada center energy. Di sini pusat segalanya. Pusat apa? Pusat rasa. Dan dari semua yang paling jujur adalah mata. Yang kali saya lihat yang akhirnya ditanya dan syukur dia itu jujur. Kenapa darinya begini? Ya berarti soalnya dari 5 sila 3 saya langgar. Ya itu enggak jujur. Jadi ketemunya Min dan Plus, Yin dan Yang, negatif dan positif, satu warna satu titik yang menjadi daya. Daya saudara sekalian. Kita di lingkungan bihara, bihara-bihara binaan Theravada di Indonesia memang belum membudaya membaca Paramitanya panjang dan dengan durasi waktunya lama. Karena itu dia berdisi Mahayana. Kalau bihara-bihara biasa, para biku membaca parita sampai berlama-lama. Biksu-biksu juga dalam Mahayana kalau membuat upacara membaca parita lama-lama. Mereka biasa membuat upacara membaca parita sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu biasa. Lalu Theravada menganggap itu tradisi Mahayana. Kita ini kan Theravada, karena itu tidak usah banyak-banyak membaca. Di Tibetan, saya pernah tinggal di Bhutan, pernah tinggal di Nepal, bersama dengan para biku, biksu-biksu, para lama di Tibetan. Baca parita itu lama waktu dari jam 4 pagi sampai jam 9 pagi. Itu kalau pagi, sore juga itu. Nah, sementara di lingkungan Theravada tapi itu diperlukan gitu. Dengan membaca parita, membaca sutra yang baik. Yang tadi di mana percakapan sang Buddha dengan Dante Moggala itu dipujaga parita. Kalau mengingat kembali, menghayati kembali pesan-pesan Dharma, ada 7 pesan yang bisa menjadi upaya. Maka buahnya apa? Menjadi kesembuhan. Orang timbul semangat lagi. Kalau membaca parita, kenapa bisa menjadikan ketenangan? Karena kalimatnya diulang-ulang. Dan karena ini bukan bahasa percakapan sehari-hari, mau tidak mau kita berkonsen. Sebab kalau tidak konsentrasi, bacanya mesti salah.
Dulu ada penghabisan Pak Baja mengucapkan kalimat harus benar, dan kalau tidak benar mesti diulang. Kalau tidak bisa mengulang dengan benar sampai berulang-ulang, berarti memang tidak ada niat, dan itu dibatalkan, tidak jadi dihabiskan. Pernah terjadi. Sudah dipotong, hanya menghafal prosedur tetap bisa, tidak bisa-bisa. Berarti sudah memutuskan, tidak usah tetap bisa, ini tidak ada niat yang baik. Itu maksudnya. Ini konsekuensi, cara menjaga ajaran. Coba, suruh mengulang. Jangan lupa perajatan tapi gagal. Jangan lupa raja tanpa tiga rahman wirahmani. Jangan lupa raja tanpa tiga rahman wirahmani. Diulang-ulang. Jangan lupa raja tanpa. Oh, dia bilang jangan lupa rujana. Jangan lupa rujana. Oh, bantuan sudah putus. Patah. Kalau percaya tangan sama diam dan sudah benar. Ini konsekuensi. Saya merindukan membaca berita lama, karena butuh energi, butuh vibrasi, butuh ketamakan energi positif. Dan biar tempat-tempat rumah-rumah yang sering digunakan untuk membaca berita dengan baik dan benar, ketahuan energinya beda. Karena suara ini gelombang, suara ini energi. Orang filosof mengatakan ether, gelombang. Dan gelombang ini berjalan terus di ruang, bebas. Kalau dia ada stopping, dia ada stopper, berarti dia berhenti dan saving di situ. Nempel di situ. Jadi dinding-dinding ini menjadi alat perekam. Jadi kan ada orang berbeda dinding itu bisa mengenal, dinding itu bisa berjalan. Betul. Nah, karena itu coba kalau di rumah sering dengan membaca berita. Satu keluarga dengan baik, dengan kompak, dengan bersama-sama. Suasana beda. Dibanding dengan tiap hari kita pakai tumpuk. Tahu tumpuk? Tidak ngerti syukur. Sapa sih ngerti kunci ngerti tuh? Nah, judi main kartu, bandingkan dengan baca berita. Iya, tapi kalau berita lihat warna biru itu gede-gede. Ini kalau berita hijau cuma satu gini. Apa muatan energi? Kalau kita membaca berita kan dengan duduk manis, duduk bersila, energinya positif. Tapi kalau kita judi, kalau kita tumpuk, duduknya saja. Coba, kalau kita duduk meditasi, baca berita kan begini. Oh, ya dah. Tapi kalau judi, duduknya bagaimana? Kita kan begini. Coba ini ya. Tidak ada berarti yang bilang yang begini saya. Ayo kritik-kritik sekarang. Tidak usah lapor ke pusat, saya di orang pusat. Ayo. Ini contoh apa? Nah, di foto nanti kira. Nanti kursi terhukum. Karena itu ada hukum IT. Lalu kalau kita di baca parita, suaranya mengalun, meletakkan tidak dengan pelan-pelan, tidak juga. Tapi kalau begini, kalau isinya emosi, begitu nyambut saya sudah dengan marah, meletakkan bukti ya. Bapak saya merindukan tahun
Saya sudah berhasil melakukan itu di tori-tori. Ketiga, patung pesanan dari Bangkok datang di tori-tori. Disambut kedatangannya, turun dari pelabuhan dengan kapal Bangkok, Indonesia, Indonesia Jakarta, Surabaya, lalu melayar lagi berlayar ke tori-tori. Dari pelabuhan disambut, dikeluarkan dari kapal, masuk truk, keliling kota. Kota tori-tori. Lalu didudukkan di altar, kemudian dibacakan Karania Mita Sutta berulang-ulang selama 24 jam non-stop. Itu di atas tori-tori di Sulawesi Tengah, kalau pernah ada yang bisa. Dan itu manfaatnya terasa hingga saat ini. Maka saya berpikir, kenapa tidak bisa? Persoalannya bukan bisa atau tidak bisa, bukan boleh atau tidak boleh, tapi ternyata mau atau tidak. Dan satu waktu saya bercakap-cakap dengan Pak Merta Ajo. Kalau tidak salah dalam perjalanan dari Denpasar ini ke Singaraja, dulu tidak tahu pas meninggal Bapak Nogante, Urga Nogante, Tita Nogante. Di antara itu, akhirnya Pak Merta ada paham. Baik Bandai, kalau di Bali itu bisa. Dan akhirnya Pak bagaimana ceritanya, lalu saya dilapori atau diberikan input. Kalau di biara alas angker, umat-umatnya mau membuat membaca parita karamnya minta suka non-stop 24 jam selama 8 hari. Dengan kata-kata dan tidak masuk ke datang. Karena itu dia itu sebagai inisiator dan eksekutor. Promotor dan provokator. Ya. Oleh karena waktu itu juga sudah punya beberapa agenda. Saya lihat, ya baik, nanti saya datang pembukaan dan pengumuman. Dan saya lihat itu tahun 2015. Dan akhirnya sesudah itu dilakukan di beberapa tempat. Biara-biara di Jawa Tengah, di pedalaman sudah ada yang lalu juga dibuat di Jakarta pada pindah-pindah ke Malaysia. Juga yang lalu dibuat di Borobudur. Borobudur adalah monumen Buddhis. Borobudur adalah mencusuar dunia. Borobudur adalah headernya sistem online IT. Dari Borobudur dipantangkan ke seluruh dunia seperti provider-nya handphone. Dan dari dunia mengindul ke Borobudur. Maka Borobudur bisa dilakukan itu, bisa menancar ke dunia. Dan yang lalu di Borobudur juga pernah dibuat dengan grup dari alas angker 24 jam selama berapa hari. Gak apa-apa, memang gak ada yang mengerti, gak ada yang mengikuti, apalagi kritik. Waktu itu beda dengan demo. Kalau demo ya jalanan, riak-riak, besar-besaran, coba kan khusus. Kalau perlu ya tidak perlu promosi. Karena waktu nah, karena itu di satu seminar saya diminta doa oleh panitia.
Kalau saya menjadi pemateri, biasanya letaknya paling belakang. Tapi kalau tulang, kenapa paling depan? Paling diamat. Ya, itu. Karena doa itu butuh ketulusan, kesungguhan, dan keterbukaan. Dan kalau doa-doa ini, menurut saya, yang memenuhi dan lebih dulu didengar, itu adalah doa dari Biko. Memang tahu? Ya, oleh doa itu ada sarana keterbukaan. Menurut dia ini, menurut dia di kopi ya, pokoknya dia yang ngomong. Kalau doa menurut versi saya, memang dalam hal keterbukaan itu, bagian atas memang dibuka, tapi bagian bawah masih ditutup oleh karena dia masih pakai sepatu. Teman saya, ibu, memang bagian bawah dibuka. Dia tidak memakai sepatu, tidak memakai sendal, tetapi bagian kepala ditutup. Jadi yang satu pihak kepalanya dibuka, kakinya ditutup. Pihak yang lain kakinya dibuka, kepalanya ditutup. Tapi saya tahu kalau bingungnya berdoa, bagian bawah, bagian atas, bagian tengah, semua dibuka. Itulah sebabnya minggu saya minta doa. Bapak Ibu sekalian, perintah adalah kata-kata muda. Suta adalah percakapan sang muda. Karena itu di mana suta dan arehani dipulang, itu akan kembali didengar oleh para dewa. Kalau ada suta arehani dipulang, itu dewa seperti kita mendengar MP3. Ada orang yang menghidupkan player hidup kan. Karena sejak saat muda paling banyak para jiwa tidak lagi punya kesempatan mendengar suara sang Buddha secara langsung. Karena itu para jiwa juga rindu, dan kerinduannya itu akan terjawab ketika di dunia ini ada manusia-manusia yang kembali mengulang kata-kata sang Buddha. Itulah makanya dibayangkan di dalam komentar-komentar para dewa kalau kembali mendengar suara sang Buddha, kedamaiannya, kekurangannya, kemuliaannya, responsifnya, respeknya. Kalau dewa itu bekerja, dia berhenti dari pekerjaannya. Kalau dia dewa sedang berjalan, dia berhenti dari perjalanannya. Bahkan kalau dewa makan, dia pun juga berhenti dari waktu makannya, guna mendengar sabda-sabda. Itu dewa. Nah makanya kalau ada mendengar kembali suara kata-kata sang Buddha itu, dewa itu terobati rasa rindunya. Dan setelah terobati sebagai ungkapan rasa terima kasihnya, dewa akan mempunyai pernyataan. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya lakukan sebagai ungkapan rasa terima kasih saya? Itu dewa. Itulah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Maka banyak yang mempunyai pengalaman ajaib dari kekuatan membaca suta, membaca parita dari sana.
Apakah ada terjemah teknik secara akademik? Tidak ada. Beberapa tahun yang lalu pernah menjadi viral di Jepang, ada seorang ilmuwan, kalau tidak salah namanya Dr. Masaru Emoto. Dia membuat disertasi tentang saving energy. Apa yang dijadikan media adalah air. Air yang dijadikan media penelitiannya tentang saving energy. Dia membuat sampel 3 botol air. 1 botol diberi pesan-pesan yang baik, dipuji-puji. Lalu botol kedua diberi pesan yang negatif, dimarah-marah, dimaki-maki. Botol ketiga tidak diberi pesan. Lalu ketiga botol air ini diuji laboratorium. Apa buahnya? Yang didiamkan tidak diberi pesan apa-apa, air itu zero. Tidak menampilkan perubahan fisiknya. Air yang dimaki-maki, dia menunjukkan partikel yang tidak teratur, pecah berantakan. Dan botol ketiga yang diberi pesan-pesan positif, dia menampilkan kumpulan-kumpulan partikel yang teratur. Ada yang untuk diagonal, ada yang untuk karya pagoda. Dari situ disimpulkan bahwa ternyata pesan-pesan yang disampaikan itu bisa ditangkap dan disimpan, kemudian dipresentasikan oleh air-air ini. Baru dunia mengakui karena ini sudah melalui uji materi secara akademis. Tapi kalau kita berbicara wihara, berbicara agama, 2600 tahun yang lalu, Sang Buddha sudah mempunyai pengalaman tentang saving energy melalui air. Baca riwayat hidup Sang Buddha. Ketika Sang Buddha pulang memenuhi undangan Raja Suddhodana, ibunya Pajapati Buddha yang mengalami buta sejak ditinggal oleh Pangeran Siddhartha, berkat dari air yang dipantarkan dari tubuh Sang Buddha, saat itu juga beliau bisa kembali melihat sembuhnya buta. Ketika Raja Pasenadi di Waisali kena musibah bencana panas, saking lamanya panas sampai menelan banyak korban, banyak pohon-pohon tanaman mati panasnya, hewan-hewan mati saking kepanasan, manusia mati saking panasnya, dan ada banyaknya korban tidak terurus di mana-mana berserakan bangkai-bangkai yang menebar bau tidak sedap itu. Akhirnya raja mohon petunjuk kepada Sang Buddha, dan Sang Buddha memberikan anjuran, lakukan pelimpahan jasa bersama dengan para biku. Akhirnya raja membuat upacara, mengundang para biku datang ke istana. 7 hari berturut-turut
melakukan persembahan puja dan kepada Biku Sangga, dan Biku Sangga mengulang sabda-sabda Sang Buddha atau membaca Pahita. Hari ketujuh, Sang Buddha meminta dari Ananda. Ananda, bul Sang Buddha ini isi air baik. Nanti selama para tante mengucapkan namo dana, Ananda lakukan pancar air di lingkungan istana ini, di dinding-dinding pancar air. Selama itu para tante mengulang dan setelah selesai upacara dilakukan, hujan turun dengan sangat lebatnya. Saking lebatnya air hujan mampu menghalau sampah-sampah yang berserakan di sana sini, sehingga suasana kembali bersih, aroma yang meningkat menjadi itulah sebabnya tradisi ini dilakukan sampai saat ini ketika blessing pancar air Pahita. Kejadiannya adalah pada saat kerajaan Wesali dilanda kemarau panjang pada raja pada saat itu. Jadi itu bukan mendadak sekarang. Itu kejadiannya dalam Sang Buddha. Apakah itu masih berlaku sampai saat ini? Masih. Kejadiannya ketika belum lama, beberapa tahun yang lalu, di samping di Sambas, Sambas Kalimantan Tengah kena konflik sosial antara suku Dayak dan suku Madura bersengketa menyerang korban ratusan jiwa. Dan di akhirnya setelah dilakukan negosiasi, dilakukan mediasi, dan jadilah rekonsiliasi, Madura juga tahu diri, orang Dayak juga mau mengampuni, ditutup dengan sebuah upacara agar Dayak yang dipimpin oleh petinggi-petingginya, dan selesai upacara itu hujan lebat mengguyur seluruh wilayah kota, dan kota yang tadinya berbau tidak sedap, suasana yang mencekam itu selesai dilakukan upacara kembali menjadi bersinar bercahaya, bau tidak sedap pun hilang, kota pulih kembali seperti sedia kala sebelum terjadi apa-apa. Itu sekali. Dan yang melakukan juga bukan biara, yang mungkin bukan biku, tapi ini cara sistem yang bekerja. Dan ternyata dharma berlaku di mana saja. Itu bukan saudara. Nah, karena itulah saudara sedang mengalami galau, sedang gelisah, suasana hati tidak enak, daripada emosi, daripada uring-uringan, daripada mengeluarkan kata-kata yang tidak nyaman, baca Pahita, mana yang paling dihafal, diulang-ulang, dan itu berhasil. Ada istri yang berulang-ulang yang bukan main. Suaminya itu mengeluh kepada nanti. Lalu saya usul ke Pak, tidak usah ditimali. Kalau ibu nanti marah-marah, Bapak baca Pahita saja. Ya, biar tidak menarik
bahagia dan melambat emosi yang lakukan dengan dalam hati, tapi dimaca dengan full energi dan ternyata berhasil. Istrinya biasanya marah-marah itu, suaminya duduk di kursi tidur berdebor. Istrinya saat itu juga tidak lagi marah, malah ketawa-tawa, dan sejak saat itu damai sampai saat ini. Bapak Ibu sekalian, itulah tanya data dan fakta apa yang terjadi pada Suta dan Balita. Suta, Gata, dan Balita. Terima kasih karena saya sudah diberi waktu tidak lama. Ya, tapi kalau ngomong sedikit bilang kok gadis sekarang gak bisa ngomong. Tapi kalau ngomong bicara lama, ya batin yang gak berbicara. Tapi ada kesan ya batin yang lama di sini, nanti akan lamaan batin. Kira-kira untuk berapa waktu, ya kira-kira 4 jam dulu. Ya baiklah, kalau teman-teman benar-benar harus menuruti 4 jam, mungkin saya puas, tapi saya yang lemas. Terima kasih. Sampai jumpa dan selamat datang. Semoga semua makhluk berbahagia.